Berita seleb terkini, Teuku Ryan merespons pertanyaan soal kabar tak serumah lagi dengan Ria Ricis. Diketahui kabar Teuku Ryan tidak serumah lagi dengan Ria Ricis telah santer beredar. Bahkan rumah tangga Teuku Ryan dan Ria Ricis sampai digosipkan retak. Apalagi dalam setiap momen kegiatan, Teuku Ryan dan Ria Ricis sudah tidak terlihat bersama-sama lagi. Akhirnya aktor Teuku Ryan menjawab singkat soal kabar yang menyebut kini sudah tidak tinggal serumah lagi dengan Ria Ricis. Awalnya, Teuku Ryan sempat ditanya juga soal kondisi hubungannya dengan YouTuber Ria Ricis kini. Secara tegas, bapak satu anak ini bersyukur hubungannya dengan Ricis baik-baik saja. Pria yang baru merampungkan studi S2-nya ini tak lupa meminta doa supaya hubungannya dengan Ricis selalu baik. Alhamdulillah baik-baik aja, mohon doanya, ucap Teuku Ryan, dikutip dari YouTube Intense Investigasi, Jumat, 22 Desember 2023. Ditekankan Ryan, ia dan Ricis hingga kini masih sebagai keluarga. Namanya kita keluarga. Insya Allah baik-baik aja, lanjutnya. Namun saat disinggung soal kabar sudah tidak tinggal serumah lagi dengan adik kandung Oki Setiana Dewi itu, Ryan tampak langsung menghindar. Seolah enggan memberikan jawaban, Ryan malah berterima kasih. Ia pun terlihat tak menghiraukan lagi pertanyaan dari awak media di lokasi. Bergegas Ryan menutup pintu mobil dan menarik putrinya yang ada di gendongan untuk segera masuk. Makasih. Assalamualaikum, ucap Ryan singkat. Dalam kesempatan itu pula, pria 29 tahun ini juga menanggapi soal tudingan miring terkait dirinya bersama wanita lain. Belakangan, muncul rumor Ryan sempat menggandeng seorang wanita ketika datang ke acara premier film. Mencoba memberikan klarifikasi, Ryan menyebut saat itu hanya diundang. Ia datang ke sana sekaligus bertemu dengan temannya, Derry Saputra. Mungkin yang kemarin lagi viral seperti apa sih Ryan? Yang viral apa ya? Sekarang memang gak ada apa-apa, saya diundang ketemu teman saya juga Kak Derry sama pemain filmnya, jawab Teuku Ryan, dikutip dari YouTube Star Pro Indonesia, Kamis, 21 Desember 2023. Lalu Ryan sekaligus menjelaskan alasan Ricis tak ikut bersamanya kala itu. Ryan menyebut Ricis tengah ada kegiatan lain. Karena ada kegiatan juga, terang Ryan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.